Jumat 21 Oktober 2022 bertempat di ruang Jati Jajar Hotel Candi Sari Karanganyar. Bupati Kebumen diwakili PLT Kepala Disdikpora Kebumen Yani Giat Setiawan membuka secara resmi Pekan Olahraga dan Seni Porseni Ikatan Penilik Indonesia IPI tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hadir dalam kesempatan tersebut Bunda PAUD Kabupaten Kebumen Bunda Iin Windarti Arif Sugianto, Perwakilan Direktur Guru PAUD dan Dikmas Kemendikbud Ristek RI Ajang Surahman, Ketua IPI Pusat, Ketua IPI Jawa Tengah Untung Iswanto, Ketua IPI Jawa Timur, Jawa Barat, dan DIY, serta para perwakilan IPI se-X6 Karisidenan. Bupati dalam sambutan tertulisnya mengatakan bahwa penilik sekolah dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam memantau lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan bisa memberikan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan berkualitas. Dengan adanya momen ini, Bupati berharap para penilik akan semakin sehat dan bugar sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu juga akan terjalin kerjasama dan sinergitas antar penilik. Porseni IPI tingkat Jawa Tengah kali ini berlangsung 2 hari, 21 dan 22 Oktober 2022 dengan 8 cabang lomba yang digelar. Cabang lomba tersebut yakni lomba paduan suara, menyanyi tunggal, tenis meja putra dan tenis meja putri, tenis lapangan, bola voli putra dan bola voli putri, serta badminton putra. Dari Karanganyar, Tim Liputan Rati TV memberitakan.